Nah, ada yang menyangka, ini pernah ada juga yang bicara gini, Pak. AA, saya akan bantu AA supaya bangkit lagi. Maksud Bapak gimana? Ya supaya seperti dulu terkenal lagi. Ini Bapak belum paham. Justru dulu bukan lagi bangkit, waktu terkenal dipuji itu lagi terpuruk. Jadi mau ngebebesin lagi. Ada yang disangkanya sukses itu terkenal, dipuji-puji. Justru itu saat terburuk dalam hidup saya. Ketika dikagum-kagumi orang, wah orang itu 2000 sampai 2008, 2007 itu adalah saat terburuk dalam ketauhidan saya. Ketika dunia dibukakan, populer, kekayaan melimpah ruah, perusahaan, wah segala tamu berdatangan, itulah yang paling menghancurkan ketauhidan saya. Jadi ketika episode dihina, dicaci, itu adalah episode terbaik yang membuat terselamatkan dari kemusyrikan terhadap duniawi ini. Dulu ada seorang ulama berkata begini, ah siap, ngalamin ilmu kelapa ya, karena tidak ada ulama yang akan teruji tauhidnya kecuali menjalani ilmu kelapa. Satu, akan dijatuhkan dari pohon. Kelapa kan gitu, Pak. Gak ada yang dikupas di atas, betul tidak? Jatuhnya kelapa tidak ada yang pelan. Dan tidak ada yang nangkap lagi di bawah. Jleduk, udah jatuh, dijambak sampai gundul. Ya kan? Udah gundul digimanain? Digetok pakai golok, kapak, gak ada mukul kelapa pelan. Udah belah digimanain? Dicungkil. Udah keluar tuh isinya, disisit dulu sampai murus. Udah murus digimanain? Diparut. Parut, Pak. Udah diparut? Saya nanya sama guru saya, berapa lama saya bakal ngalamin ini? Kata guru saya, tergantung. AA-nya lulus tidak. Terus saya harus bagaimana menghadapi semua. Itu baru mulai tuh. Baru mulai keluar di infotainment. Heboh. Kata guru saya, obatnya adalah air mata tobat. Jadi saya diajarinya, diajari nangis, Pak, di penghujung malam. Buka dosa dari mulai balig sampai, wah itu memang pas dibuka semua. Wah, jadi kerjaan saya waktu itu menangisi dosa disuruh guru saya. Nah itu aja, gak ada yang lain. Yang lain-lain gak ada yang bahaya. Ibu-ibu ngambek nanti juga baik lagi. Gitu katanya. Dunia diambil nanti dibalikin lagi. Lebih dari dulu, dulu guru saya bicara gitu. Tapi nanti kalau dunia udah datang, udah gak ada rasanya. Nanti ketika orang-orang hormat, udah gak ada rasanya. Siap-siap bekal diambilin semua yang jadi dituhankan. Jadi saya kata guru saya itu menuhankan popularitas, menuhankan kekayaan, menuhankan kekaguman orang. Wah banyak yang ilah di hati saya, Pak. Pada waktu dianggap sukses itu. Padahal Tuhan saya lagi musyrik-musyriknya di hati ini. Karena tidak lagi menuhankan Allah seperti sebelumnya. Nah diambilinlah satu persatu. Dibuatlah mak-mak pada ngambek. Sekarang pada baik lagi. Dulu potret dirobek, sekarang diselotip. Ada bekasnya loh. Ada ibu-ibu yang datang dari Surabaya. Ingat aja, saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Iya Bu, ada yang mau bisa saya bantu. Jauh-jauh ke sini mau minta maaf loh, apa salah ibu baru ketemu minta maaf. Enggak akan saya ceritain lah. Pokoknya itulah saya suka ngomongin AA di belakang. Ya udah Bu, dasenya juga enggak apa-apa, enggak sakit hati, enggak sedih. Bukan itu, Loh, apalagi Bu? Kata ustaz saya, kalau kita ngegibahin orang, maka pahala kita dikasihin sama yang digibahin. Nah, saya ke sini tolonglah balikin pahala saya gitu.
Nah, saya juga mau gimana? Ini beneran loh Pak. Ini keren sih ibu ini. Karena mau jauh-jauh dari Surabaya, takut pahalanya habis. Ini hebat loh Bu. Banyak yang di sini ngomongin nggak minta maaf. Nggak apa-apa. Telat. Ini dimaafin. Kan ihsan itu memberi maaf sebelum orang minta maaf. Nah, itu enggak sakit hati. Enggak. Kan gimana saya sakit hati sedang saya diuntungkan dengan dihina itu, benar? Dengan dihina, kata guru, berkerontok dosa, kita dapat pahala. Enggak ada ruginya dihina. Yang rugi itu yang menghina. Itu Pak. Jadi saya mah diajarinnya cuma itu aja, suruh belajar istighfar. Jadi amalan wiridnya istighfar aja terus. Astagfirullah. Memang suka aneh orang-orang ini. Saya misalnya dijemput Pak di mobil. Astagfirullahaladzim. Oh Pak, apa salah saya? Loh, kenapa salah Bapak? Saya istighfar. Karena kita biasanya kalau istighfar tuh lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Salah istighfar tuh ingat dosa.